Halo teman-teman, ketemu lagi di Serba Beduk Channel. Kali ini saya ingin menampilkan burung yang sedang berada di atap rumah. Burung ini merupakan burung perkutut dan burung gereja ya teman-teman. Ini burung perkutut yang besar dan burung gereja yang kecil ini. Nah ini ketika dia sedang bermain di atap rumah, sepertinya ada tiga ya ini. Di sebelah kanan juga ada ya burung gereja, dan ini burung perkututnya tidak disengaja saya temukan di atap rumah. Makanan jenis burung ini yaitu biji-bijian seperti kacang hijau, ketan hitam, beras merah, gabah, millet, dan lain-lain ya teman-teman. Ini kebetulan sedang hinggap di atap rumah, dan ini seperti ini teman-teman, ini burung perkutut yang sebelah kiri ya, yang besar. Ini sedang ada makanan berupa nasi sepertinya ini, atau apa ya, ya itulah ya. Ya jadi seperti ini pemandangan burung yang sedang berada di atap rumah, atau asbes ini yang terbuat dari asbes ya teman-teman. Nah ini burung perkutut Jawa. Ini merupakan burung liar ya teman-teman. Jadi ini bukan burung jinak ya. Maksudnya bukan burung peliharaan, namun ini merupakan burung liar teman-teman, yang kebetulan sedang hinggap di atap rumah. Jadi habitat burung ini ya biasanya dia suka tinggal di pepohonan teman-teman, dan berada di sekitar kebun, kebun, hutan, dan juga kadang ada di persawahan ya teman-teman. Nah ini burung perkutut, saat bunyi ini sangat indah sekali ya teman-teman, ketika sedang berkicau. Biasanya banyak sekali dipelihara atau dibudidayakan oleh para pecinta burung ya. Jadi seperti itulah ya teman-teman, pembahasan tentang burung perkutut ya, dan juga burung gereja yang sedang hinggap di atap rumah. Demikian videonya, mohon maaf bila ada salah kata. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.